Saudara, lalu Muhammad Zohri mengubah prestasi cabang olahraga atletik Indonesia dengan menjadi yang tercepat di nomor bergengsi 100 meter putra pada kejuaraan dunia di Finlandia 11 Juli lalu. Kemenangan Zohri di kelas junior ini mengubah sejarah prestasi atletik Indonesia di level dunia. Cabang olahraga atletik Indonesia berubah drastis di tengah kelesuan prestasi berpuluh tahun. Dari kejuaraan dunia atletik IAAF di Tampere, Finlandia, pemuda asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Zohri, mencatatkan diri sebagai yang tercepat di nomor 100 meter putra. Zohri terdepan dengan catatan waktu 10,18 detik, meninggalkan dua sprinter unggulan asal Amerika Serikat 11 Juli lalu. I'm joined by Lalu Muhammad Zohri from Indonesia, who is the men's 100 meter finalist. Lalu, how are you feeling? Bagaimana perasaan kamu? Sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini. Ini sangat luar biasa bagi saya. He's so proud. It's really amazing. Kemenangan Zohri di Tampere, Finlandia bukanlah yang pertama kali. Di level internasional, Zohri pernah meraih medali emas di nomor 200 meter di Kenya dan masuk pelatnas pada 2017 setelah juga memenangi kejurnas usia 18 dan 20 tahun di Stadion Atletik Rawamangun. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengakui beragam kendala saat keberangkatan Zohri dan tiga atlet lainnya. Penjemputan dan pemberian bonus menanti Zohri di tanah air. Kita akan jemput Zohri sekaligus Zohri sebagai simbol bahwa keterbatasan bukan halangan untuk memberikan sejarah terbaik bagi negeri ini. Keterbatasan adalah pintu awal untuk melahirkan prestasi-prestasi besar. Kemiskinan bukan halangan, tapi itulah pintu awal untuk tercapainya cita-cita tertinggi. Inilah. Mewakili tanah air, kebanggaan terhadap Zohri disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun memerintahkan jajarannya memberi yang terbaik bagi Zohri, putra Lombok Utara yang telah mengharumkan nama Indonesia. Saya bangga, kita bangga, seluruh masyarakat bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh Lalu Muhammad Zohri dari NTB, semuanya pasti bangga. Dan tadi pagi juga sudah saya perintahkan ke Menteri PU untuk ke Lombok, ke rumahnya Zohri untuk dibangun rumahnya. Penuh kendala mulai dari keberangkatan hingga insiden bendera selebrasi saat finish di lintasan mewarnai prestasi gemilang sprinter muda Indonesia Lalu Muhammad Zohri. Di Lombok Utara, tanah kelahirannya, berbagai tawaran dan hadiah terus mengalir ke rumah sederhana Zohri dan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, salah seorang yang berjasa dalam prestasi Lalu Muhammad Zohri adalah Rosida, guru olahraga Zohri ketika bersekolah di jenjang SMP, tepatnya di SMP 1 Pamenang, Lombok Utara. Kita sapa selamat malam Ibu Rosida yang sudah tersambung melalui sambungan Skype. Ibu Rosida, keberhasilan Zohri di ajang internasional ini disebut-sebutkan tidak lepas dari peran Ibu Rosida. Melihat Zohri sekarang dielu-elukan sebagai orang yang membawa nama Indonesia di kancah dunia, apa reaksi Ibu sebagai seorang guru? Datar aja, Mbak. Saya sih biasa aja. Yang jelas, siapapun, apalagi saya sendiri, Mbak, saya sangat bangga. Orang yang pernah dekat sama Lalu Muhammad Zohri, yang dikenal kalau di kampungnya itu si Bado. Terus terang, Mbak, saya bangga. Ibu, ketika melihat Zohri dulu di SMP, anak yang kalau saya baca beberapa media yang mengutip kalimat Ibu, ini anak yang tidak berprestasi, anak yang sering kabur-kaburan dari mata pelajaran, kemudian Ibu menemukan bakatnya dan Ibu mengarahkannya di cabang olahraga atletik ini. Bagaimana, Bu? Maksudnya, Mbak, gimana maksudnya? Sejauh mana kemudian kalau tadi Ibu bilang rasa bangga Ibu, perhatian Ibu, seperti apa Ibu bisa gambarkan ke kita Zohri dulu, seperti apa? Ya. Sosok seorang Lalu Muhammad Zohri
alias Bado, seperti yang sudah Mbak ceritakan tadi, orangnya, kalau orangnya tuh pendiam, Mbak. Di luar pendiam, energik. Sering saya sampaikan ke media massa, Ana itu anak yang luar biasa. Mm-hmm. Ya, seperti itu, Mbak. Ibu, bagaimana ceritanya bisa mengenali bakat Zohri kalau Zohri ini awalnya kabarnya bahkan inginnya menjadi atlet bola, bukan atletik, bukan atlet lari, Bu? Oh iya. Begini, Mbak Yan. Di sekolah saya, di SMP Negeri 1 Pemenang ini, di awal tahun setiap siswa yang baru masuk, sudah otomatis, Mbak, ya, yang kelas 8, kelas 9, saya sudah dari awal seperti biasanya. Masuk di kelas 7, saya dari sana sudah mulai memantau, melihat anak-anak yang kira-kira, melihat anak-anak yang kira-kira berbakat. Nah, dari sana saya, Mbak, melihat sosok Lalu Muhammad Zohri, seperti yang sering sudah saya ungkapkan di media massa, di teman-teman wartawan, bahwa anak ini anak yang punya potensi. Saya lihat dari yang pertama, dari langkah kakinya, kemudian dari tungkainya, dari postur tubuh yang sudah waktu itu cukup. Kalau menurut saya lihat orang, wah, anak ini atletis, bodinya atletis. Dapat dibayangkan, dapat kita bayangkan gimana kalau saya sebut atletis, Mbak dapat bayangkan gimana sih body atletis itu? Oke. Iya. Ibu Rosida, tidak hanya saya dan Ibu, saya juga akan mengundang netizen yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita malam hari ini. Silakan mengakses kompas.tv/interaktif lewat akun Google ataupun Facebook Anda dengan pertanyaan yang sudah kami siapkan. Sprinter muda Indonesia Lalu Muhammad Zohri raih medali emas di kejuaraan dunia atletik usia 20. Menurutmu bagaimana membina potensi bibit-bibit muda agar terus mencetak prestasi? Ibu Rosida, Zohri ini tumbuh dalam keterbatasan. Ketika ibu menemukan bibit Zohri saat itu yang ibu katakan berbadan atletis, kemudian ibu arahkan untuk dia sampai dia menjadi atlet seperti sekarang. Bagaimana Zohri tumbuh dengan keterbatasannya dia dan dia terus berusaha sampai dia menjadi sekarang? Nah, dari sana, Mbak, ya, kalau saya kembali ke anaknya sendiri. Bagaimana caranya saya membangkitkan seorang anak yang punya keterbatasan seperti Lalu Muhammad Zohri? Saya perhatikan dari segi akademik, kemampuan akademiknya dia, kemampuan otaknya. Kemudian saya bawa ke dia, saya tanya, gini anakku sayang, coba sekarang kembali ke dirimu sendiri. Kira-kira kamu kalau mengandalkan otak sampai di mana? Nah, kalau menurut ibu, menurut pandangan saya sendiri, menurut pandangan ibu, kalau Lalu Muhammad Zohri ini, kalau kamu bagusnya seperti ini, kita harus bisa memilah bahwa inilah kita. Nah, kalau menurut ibu, kemampuanmu di sini, kalau kamu belajarnya enggak di kelas enggak bisa, pelajaran mata pelajaran yang lain enggak bisa, bahkan penjahat sendiri kamu di pelajaran ibu sendiri kamu masih jalan ke sana jalan ke sana kemari, coba kembali tanya dirimu. Yang awalnya Mbak, ya, kamu sendiri suka ini. Tapi kalau menurut ibu kamu bagusnya ini. Dan dia mendengarkan ibu ketika dia lebih suka sepak bola awalnya, tapi kemudian dia mendengarkan nasihat ibu untuk memilih cabang olahraga atletik begitu, dan akhirnya Zohri sukses seperti sekarang begitu, ya, Bu Rosida, ya? Oh, enggak serta merta, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya mengenal sosok Lalu Muhammad Zohri dari kelas 7, kelas 8, kemudian, nah, di kelas 9 inilah dia mulai tergugah hatinya, Mbak. Sering saya ungkapkan bahwa pada saat itulah dia mendapat hidayah. Seingat saya, waktu itu tepatnya di bulan
di bulan 10, di bulan November. Waktu itu saya coba panggil dia, coba kamu kesini. Nah, sebenarnya bukan saya coba kesini. Nah, saya malah waktu itu menyuruh temannya panggilkan saya tuh makhluk gaib yang satu suruh kesini. Akhirnya alhamdulillah dia datang. Saya tidak mengerti juga pada saat itu, Mbak, kok anak ini tiba-tiba, ibu, saya serahkan diri saya ke ibu. Silakan ibu saat ini mau apakan saya. Saya sendiri waktu itu kaget, Mbak. Alhamdulillah ya Allah, ternyata hari ini anak ini sadar. Kalau saya ini suatu hidayah yang sangat luar biasa. Waktu yang sangat-sangat saya tunggu, Mbak. Baik. Nah, mulai saat itu Mbak ya. Kalau begitu ini catatan buat kamu. Coba dibaca-baca, saya tulis, saya coret, oh begini, begini, begini. Coba kamu lakukan, arahkan dirimu ke sini. Mulai dari sana, Mbak. Nah, tadi sudah saya ungkapkan buat bulan 10 dia mulai seperti itu. Kebetulan di NTB ini untuk memperingati HUT NTB biasanya di bulan, maksud saya Mbak, NTB ini ulang tahunnya di 17 Desember. Nah, pemerintah daerah khususnya cabang olahraga atletik ini mengadakan kejuaraan yang namanya Kejurda Atletik. Kesempatan yang sangat luar biasa buat saya untuk mencoba seorang Johri. Nah, kita berangkat dari sekolah, Mbak. Saat berangkat itu. Dari sekolah kita semua kecamatan, kami punya 5 kecamatan, kami membawa siswa kami masing-masing dari masing-masing kecamatan, kemudian kita di situ kita adu mereka, kita lombakan lari 100 meter, alhamdulillah dia yang terbaik waktu kita pernah mengulang, bahkan sampai 4 kali kami mengulang, ternyata dialah memang yang terbaik. Nah, tepatnya kalau tidak salah di bulan November, okay. Di bulan November apa, mendekati Desember, Mbak, karena ini kegiatannya untuk memperingati HUT. Nah, di situ ada kejuaraan daerah ini diselenggarakan di provinsi. Alhamdulillah kami menurunkan Lalu Muhammad Johri di nomor 200 dan 100 meter. Di penyisihan temannya di babak. Di final apalagi. Bahkan waktu itu, Mbak, ya, yang sangat-sangat membuat orang kagum, kalau tidak salah, ada anak PPLP yang kalah sama dia. Baik, Ibu. Nah, dari sana, Mbak. Ya. Ya. Tidak hanya saya dan Ibu yang juga ikut berbincang, saya juga harus bacakan ada beberapa komentar yang tadi juga sudah sempat masuk. Ada Meliana Wulandari, saya bacakan terlebih dahulu. Dari diri sendirilah dan harus terus dipacu untuk lebih baik lagi dan didukung oleh pemerintah juga, terutama Kemenpora, untuk ikut mensukseskan prestasi yang ingin diperoleh para atlet muda. Kemudian ada Syahrul Silmi, perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat karena banyak bibit yang berpotensi perlu perhatian, dan yang paling utama adalah sarana dan prasarana penunjang prestasi atlet. Yang terakhir ada Erlangga Rohadi, perbanyak wadah kompetisi. Ibu Rosida, ini pertanyaan terakhir saya untuk Ibu. Setelah Zohri menang di kancah internasional ini, apa pesan Ibu terhadap Zohri? Oh ya, saya menanggapi tadi tanggapan teman-teman yang sudah Mbak bacakan tadi. Mm-hmm. Saya sangat-sangat-sangat salut sama keempat dari tanggapan dari teman-teman yang tadi itu yang menyampaikan ke Mbak. Yang pertama, pemerintah itu menyediakan sarana dan prasarana seperti yang Bapak Bob Hasan kemarin pagi saya mendengar langsung waktu itu bahwa beliau, atlet-atlet kita, tolong Bapak Presiden, Bapak Jokowi mendengar atau barangkali pada saat itu menonton Bapak Bob Hasan menyampaikan bahwa atlet kita sekarang ini kalau ke Senayan, lapangan atletik tempat atlet-atlet kita berlatih itu masih dibayar. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar. Pada saat itu Pak Bob Hasan kemarin pagi menyampaikan bahwa lapangan atletik yang ada di Senayan itu masih dibayar oleh PB PASI. Terus terang, Mbak,
ada salah satu tadi dari tanggapan mbak-mbak atau mas-mas tadi itu, saya sangat-sangat kagum mbak dengan itu. Sama Bapak Bopasan juga. Sangat saya terus terang mbak ya, kalau jiwa saya sendiri sangat terpukul sekali mendengar Bapak Bob Hasan mengungkapkan bahwa kok atlet bayangkan atlet Indonesia masih membayar sarana di Senayan itu baik untuk berlatih. Terus mau bagaimana, dikemanakan anak bangsa butuh yang sekarang ini punya bibit seperti itu, mbak. Baik. Terus terang saya sangat terpukul sekali. Bu Rosida, artinya ya, butuh perhatian lebih dari pemerintah. Artinya sangat, apa mbak yang dihasilkan Zohri ini harus jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan atlet-atletnya. Terima kasih banyak Ibu Rosida atas waktunya. Terima kasih. Tolong pemerintah kita membuka mata hatinya buat anak-anak bangsa baik kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Ibu Rosida, guru dan juga penemu bakat dari Lalu Muhammad Zohri. Telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.